Benerin cara berpikir lo. Lo pantas dimusuhin sama Cinta. Karena sikap lo udah terlaluan. Kekanak-kanakan. Cin, lo itu nyawa, jantung dari resort ini. Lo kemana ninggalin gue dengan segudang masalah. Ini semua gak gano. Gak gano. Gue gak bisa ngedapetin orang yang gue cinta. Yaitu Cinta. Lu orang yang paling baik yang pernah gue kenal. Lu berjiwa besar dan bisa menerima kecewa dengan lapang dada. Gue bangga sama lu, Syed. Vin. Nina nyuruh gue berlibur hari ini. Supaya gue bisa ngelupain Rama dan Cinta. Tapi apa, Vin? Dari tadi kita ngomongin Cinta terus, kan? Iya, kan? Saat ini emang gue gak bisa enjoy. Karena dari tadi gue kepikiran Cinta terus. Kalau gitu, mendingan sekarang kita ke kafe sebelah. Siapa tahu dengan kita ke kafe, otakku jadi enjoy. Sekalian buat makan siang. Ya udahlah. Gue juga lapar. Ya, begitulah cara kami mengelola resort kami. Sejauh ini manajemen kami nggak ada masalah dan cukup baik. Dan kalau urusan makanan, biar Cinta aja yang ngomong, karena dia lebih ahlinya. Ternyata fansnya Cinta banyak juga ya. Gak nyangka kalau mereka semua udah mengetahui kehebatan Cinta dalam hal masak. Semenjak aku kerja di kantor, aku udah gak pernah merasakan santai seperti ini. Ternyata enak kalau bermalas-malasan di rumah. Siapa sih nelfon? Ganggu harus santai ku aja. Widya, ngapain ini nelfon aku? Padahal kan ini hari libur. Halo? Halo, Alvin. Vin, ada hal penting yang harus kita bicarain. Hari ini juga kita meeting. Ini penting banget. Dan aku perlu bantuan kamu. Loh, ini kan hari libur. Memangnya nggak bisa besok? Pin, ini nggak bisa ditunda lagi. Kamu aku tunggu jalan pelaju. Nanti biar aku yang nyebut kamu ke sana. Oke? Okay? Lydia selalu aja semena-mena sama karyawan. Duh, kayaknya salah banget datang ke sini pakai rok pendek. Bikin saya sedruk aja. Kesian Cinta,
dia kayaknya nggak nyaman pakai baju itu. Tapi kalau gue langsung nutupin bajunya pakai jaket, pasti dia jadi malu. Gue harus nyari cara supaya Cinta nggak ngerasa malu. Cin, lo harus cobain jus ini. Enak banget, gila. Kali aja lo bisa buatnya. Sorry, tumpah. Cin, nih, lo tutupin pakai jaket gue ya, biar kotoran nggak kelihatan, ya. Sorry ya. Makasih, Ram. Kamu udah bantuin saya. Makanya, harusnya lo nggak usah pakai baju kayak gini dong ke sini. Biasa juga kalau pergi sama gue lo nggak mau pakai baju mini kayak gini. Vin, kayaknya kita datang ke tempat yang salah. Ya udah deh, Syah. Kita cari tempat lain aja yuk. Mana sih dia? Sampai sekarang belum datang. Panas. Vin, ayo masuk. Refleksi, kenapa kita nggak masuk ke kantor aja? Aku tuh bosan banget di rumah. Aku juga nggak tahu mau ngapain. Ya udah, aku ajak kamu ke sini aja. Terus gimana dengan meeting? Katanya penting dan harus selesaikan sekarang juga. Kok kita mampir ke sini kan bisa kesorean? Aku cuma bohong sama kamu. Abisnya kamu sih, setiap kali dia ke jalan nggak pernah mau. Ya udah, akhirnya aku bilang meeting aja. Padahal sih nggak ada. Masuk yuk. Daripada gue masuk ke dalam, mendingan gue nunggu di sini. Cinta lagi ngapain ya? Cin, kamu lagi ngapain? Aku lagi refleksi, mikir apa sayang? Enak gak di sana? Telepon dari siapa sih, Vin? Bukan siapa-siapa kok. Cinta, kamu di sana sama siapa sih? Ada suara cowok deh, aku dengar. Pahit banci. Kamu tahu kan, kalau di tempat kayak gini suka banyak bancinya. Oh iya, sayang, gimana keadaan Rasha sekarang? Udah baik kan? Iya. Barusan Rasha cerita sama aku, ternyata Akbar bayi yang selama ini dirawat Rasha bukan anak kandungnya. Ya ampun. Woi, mana orang yang paling jago pijit di sini? Suara apa sih sayang? Kok ribut-ribut gitu? Kayaknya aku pernah lihat muka orang ini deh. Tapi
Tapi di mana ya? David, kamu masih meras ya? Masih? Kenapa emangnya? David, kamu harus buru-buru kesini. Aku melihat cowok yang ngajak kamu kabur. Dia ada di sini, dia mau pijit juga. Kamu harus cepat kesini meras ya? Ya udah. Mana orangnya? Gue pegal-pegal nih, gila! Syah, kita harus pergi sekarang. Ada apa sih, Vin? Kelihatannya lu bingung banget. Lo harus bisa tahan emosi ya. Gue punya berita buruk. Ayo ngomong. Apaan? Barusan Cita bilang, Ronald lagi tempat refleksi. Apa? Ayo, Vin, ayo! Ada apa, Opa? Urusan penting. Kok mendadak sih? Yaudah, aku kesana sekarang. Saya sorry ya, gue gak bisa ikut. Barusan Opa bilang katanya ada urusan penting di kantor. Ya udahlah, gak apa-apa. Lagian kan ini masalah gue sendiri. Biar gue yang tangani sendiri. Yaudah, gue kesana. Biar urusan itu cepet selesai. Lu hati-hati ya, orang itu kayaknya sangarsnya. Lu lihat sendiri kan apa yang dilakuin ke Rama. Kalau bisa, lu jangan kesana sendirian. Ya udah, lu tenang aja, Vin. Cariin tukang pijit yang paling enak ya. Cepat. Tunggu sebentar. Apakah di sini ada seorang pria yang mau refleksi tingginya segini? Dia orangnya sedikit rese dan suka teriak-teriak. Oh ya, ada. Dia lagi nunggu tukang pijit. Makasih. Permisi, Pak. Ternyata lo ada di sini. Rasha. Ayo bilang semua. Nurman, Iman. Ayo bilang sama gue. Hei, jangan kabur lo. Ayo bilang sama gue. Di mana Nurma sekarang? Ayo bilang. Siapa ayah kandung dari Akbar? Ayo bilang. Iya, yeah. Resort kami emang berkembang sangat pesat. Karena akhir-akhir ini tamu kita semakin banyak. Karena kita selalu berusaha yang terbaik untuk tamu-tamu kita. Kita juga suka nyiapin makanan yang beda-beda buat tamu-tamu kita. Tapi itu aja yang kita bisa sampaikan sekarang. Makasih ya, Mbak. Mas, udah wawancara kita. Ya, sama-sama. Apakah kamu yang sudah merubah nasib resort yang sudah bangkrut kemudian menjadi resort yang menjadi terkenal dan banyak dikunjungi wisatawan dan para tamu? Apa kamu percaya tanganmu itu membawa keberuntungan? Hah? Iya, saya percaya. Kami memang beruntung. Tapi bukan tangan saya yang membawa keberuntungan, tapi tangan dia. Saya juga punya resort yang indah sekali. Bisa nggak kamu datang ke resort saya untuk membawa keberuntungan agar resort saya itu menjadi maju dan banyak tamunya? Jika tidak berkeberatan, saya ingin sekali supaya kalian ini membantu menjalankan resort saya. Maaf, Pak. Kami tidak tertarik. Paling enggak, kalian lihat tempatnya dulu. Gak ada salahnya sih, kalau kita lihat resort dia. Ya, kalau begitu, Anda bisa ikut saya sekarang. Ya.
ampun. Ronald bisa mati kalau dipukulin terus sama Raisya. Berhenti! Saya kamu baik-baik aja kan? Eh. Siapa ya kandungnya? Siapa? Dan di mana dia sekarang? Lu gak akan pernah tahu siapa ayahnya Akbar. Gak akan pernah! Kalian berdua emang bajing. Kalian sudah merampas semua kebahagiaan saya dan merebut semua kebahagiaan saya. Semuanya! Rasya, Rasya jangan mulin dia lagi! Rasya, dia gak punya ayah! Saya sendiri gak tahu siapa ayahnya. Rama yang udah bapak itu saya. Setelah kalian terpojok dan tertangkap basah sama saya, kalian malah mengkambing hitamkan Ram. Lu benar, Syah. Di rumah tukang bohong. Jadi lu gak usah percaya sama omongan dia. Cukup! Saya capek kayak gini terus. Saya gak mau sembunyi dan ketakutan seperti ini. Saya emang gak pernah ngelahirin bayi itu. Ram emang sengaja mau ngejauhin kamu dari cinta. Makanya dia ngerancangin semua ini supaya kamu bisa jadi ayah dari bayi itu. Diam! Itu gak mungkin. Saya kenal baik siapa kamu sebenarnya. Dan saya gak mungkin percaya sama kalian begitu. Terserah, Syah. Terserah kamu mau percaya apa enggak. Sekarang juga kamu bisa pergi ke rumah sakit di mana bayi itu dilahirin. Kamu bisa lihat. Rumah sakit itu rumah sakit bohongan. Di sana kamu bisa temuin rumah biasa. Karena itu emang bukan rumah sakit. Ramai udah ngerekayasa semua ini. Dia bohong, Syah. Lu gak usah percaya omongan dia. Eh, ingat ya. Gua gak percaya sama lu. Dan gua akan buktiin semuanya. Tapi sebelum gua gak buktiin semuanya, lu bagi harus ikut bersama gua. Dan tinggal bersama gua. Halo, Vin. Halo, Syah. Gimana keadaan lo sekarang? Apa lo udah berhasil nangkap mereka? Vin, lo gak akan percaya sama apa yang akan gue bilang. Ternyata si Norma brengsek ini menumpahkan semua kesalahannya sama Ram. Tapi lo tenang aja, Vin. Gue gak akan percaya sedikit pun sama mereka. Dan sekarang mereka ada di tangan gue. Oke, gini aja, Syah. Lo bawa mereka ke rumah peristirahatan gue. Udah tahu kan tempatnya di mana? Nanti setelah urusan gue sama klien selesai, gue langsung nyusul lo ke sana. Oke, okay. Sampai ketemu di sana. Thank you, Evan. Eh, gue ingetin sama kalian berdua. Urusan kita belum selesai, masih banyak. Ingat itu. Brengsek! Wah, lo akhirnya kita juga bisa punya usaha sendiri deh. Iya, kita juga gak bakal nyusahin Mami, Tante Tia sama Cinta. Juga gak bakal minta duit lagi, ya kan? Benar banget, Bu. Kalau perlu nih ya, kita kasih aja Mami sesuatu, beli sesuatu. Sebagai tanda balas budi kita sama ini, Mi. Boleh, boleh. Ayamnya lo makan semua sih. Lihat, ayamnya tuh udah dihitung satu-satu dan udah pas-pasan. Kalau lo makan berarti kurang dong, gimana sih? Ya udah deh.
coba lihat dulu lah. Harus tinggal di sini sampai gua bisa membuktikan kebenarannya. Resort milik saya cukup jauh dari sini. Kita akan menempuh perjalanan kira-kira 3-4 jam dari sini. Tapi ya, saya sangat senang sekali karena kalian mau membantu mengurusi resort saya itu nanti. Ah, nggak apa-apa, Pak. Justru kita yang terima kasih sama Bapak. Karena Bapak, saya bisa berduaan sama pacar saya. Kamu tuh malu aja sih. Pak, setel musiknya dong. Biar nggak bosen. Ya. Musik, wah. Tapi saya akan memutarkan lagu kesukaan saya dulu. Bagaimana? Bisa? Oke. Okay. Bagaimana? Huh? Oke lah. Ngelahirin bayi itu. Rama emang sengaja mau ngejauhin kamu dari Cinta. Makanya dia ngerancangin semua ini supaya kamu bisa jadi ayah dari bayi itu. Apa mungkin yang diomongkan Rama itu benar? Gak mungkin. Rama gak mungkin ngelakuin hal itu. Rama pasti bohong. Selama ini Rama udah membuktikan siapa diri dia sebenarnya. Dia juga udah menolong semua orang lain. Rama juga sangat mencintai Cinta. Jadi nggak mungkin Rama melakuin hal serendah ini. Nggak mungkin. Ayo buruan, lepaskan. Sabar dong. Ini juga lagi usaha, mau dibuka. Lu udah gila ya? Hah? Lu sengaja mau ngilangin tambang emas kita, iya? Aku capek harus terus-terusan sembunyi kayak gini terus. Kita harus pindah dari satu hotel ke hotel lain demi menghindari si bodoh Rahasia. Sekarang, orang yang lu bilang bodoh tadi bakalan ngabisin nyawa kita. Seharusnya sebelum lu ngoceh tadi, lu pikirin dulu nasib kita. Dia emang akan ngabisin nyawa kita kalau dia gak mendapatkan apa yang dia mau. Rumah sakitnya sama seperti dulu. Nggak seperti omongannya Nurma. Lebih baik gua cek. Cewek itu benar-benar brengsek.
Gue gak akan maafin dia karena dia udah ngebohongin gue sekaligus mengkambing hitamkan Rama. Nurma harus membayar semua kebohongan dia. Nur, dengan koran ini, kita bisa kabur dari sini. Koran? Terus gimana caranya pakai koran? Ronald! Ronald, kamu jangan gila ya. Kamu mau bakar kita hidup-hidup di sini? Ronald, kita bisa mati di sini. Ronald, kamu jangan konyol deh. Tolong, tolong, ada kebakaran. Tolong. Ya Allah, ya Allah, Asep, ya Allah, Ma, tolong Ma. Ma, ada apa Bu? Ada apa? Kamu sekarang cepat ambil air. Cepat, ya, ya, cepat. Ya Allah. Kami baik-baik aja, Bu. Mbak, cepet airnya, Mbak! Cepet, Mbak, cepet, Mbak! Silah, Mbak! Silah, Mbak, cepet, cepet! Cepet! Ada yang tajam lagi. Aduh! Mbak, Mbak! Ini api dari mana, Mbak? Asalnya ayo, Mbak! Siramin dong, Mbak! Ya ampun! Mbak, ambil airnya lagi deh, Mbak. Cepet, Mbak, ya! Ya ampun! Ini api dari mana? Bu, apa-apaan ini? Orangnya mana? Anu tuan, tahu-tahu tadi kamarnya kebakar tuan. Makanya saya buka pintunya untuk matiin apinya tuan. Orangnya pas saya buka pintu langsung pergi nggak tahu kemana tuan. Mbak, air mbak. Ah, harusnya gua tahu kejadiannya bakal seperti ini. Gila, cewek itu benar-benar gila dan licik. Dia bisa ngomong apapun, bahkan bisa ngelakuin apapun untuk mendapatkan semua keinginannya. Dan bodohnya gue hampir percaya sama omongan dia dan ngaguin semua kebaikannya Ram. Ya Allah, apa jadinya kalau gue percaya semua omongannya dia? Ah! Bagus banget, nyenengin lagi. Iya, Cin. Resortnya tuh emang indah banget. Pokoknya, semua tempat yang gue kunjungin bareng lo, itu bakal indah dan menyenangkan. Yaudah, kita keliling-keliling yuk. Yuk.
Resortnya kelihatan bagus banget, Pak. Saya yakin semua tamu yang tinggal di sini pasti betah banget. Seperti kamu lihat, pemandangan alami ini merupakan pemandangan yang terpancar dari resort ini. Tapi sayang, kalau malam datang, resort ini berubah menjadi tempat yang mengerikan dan menakutkan. Dan orang-orang berkata bahwa tempat ini banyak hantunya. Maaf, Pak. Kita berdua bukan untuk jadi persembahan penunggu-penunggu di sini, kan? Jadi maksud Bapak, Bapak pernah lihat hantu kentayangan gitu? Tidak pernah. Justru itulah saya membawa kalian kemari. Saya ingin mengembalikan resort saya ini kembali banyak tamu, wisatawan datang kemari. Tapi sayang, mereka sudah pergi semuanya. Wow, kayaknya hari ini bakal jadi petualangan sih. Iya, aku udah yakin kalau cewek itu cuma mau membohongin rahasia. Untung aja apinya udah bisa dipadatin sama Opa. Kalau nggak, aku nggak tahu deh harus ngomong apa sama Opa. Aduh, cuma Allah yang tahu apa yang bisa dilakuin sama cewek psycho kayak dia. Iya, seharusnya dari awal rahasia nggak perlu percaya sama tuh cewek. Davin, udah dulu ya. Kayaknya ada yang ngetuk pintu deh. Ntar aku telepon lagi ya. Dadah. Kenapa teleponnya dimatiin begitu ngeliat aku? Emang siapa sih yang telepon? Cewek kamu ya? Hah? Cewek? Oh, bukan. Yang barusan itu ibu saya. Untuk saat ini saya nggak pengen berhubungan dengan siapa-siapa. Saya hanya ingin berkonsentrasi dalam kerjaan saya dan karir saya. Kalinya Papa melihat kamu bahagia seperti ini. Tadinya Papa pikir Papa udah salah karena telah memaksa kamu bekerja di sini. Lydia, Papa ingin kamu meneruskan perusahaan di sini. Karena sejak mamah kamu meninggal, kamu adalah milik Papa satu-satunya. Aku tahu kok, Pa. Papa nggak usah khawatirin aku. Aku tahu perusahaan ini berarti banget buat Papa. Dan aku nggak akan ngecewain Papa. Aku akan berusaha jadi lebih baik lagi, Pak. Pak, nanti sore aku akan minta Alvin menjelaskan mengenai keuangan perusahaan kita. Sekarang dia bikin aku tegang. Dari sekian banyak karyawan, kenapa harus aku yang dipilih untuk menjelaskan soal keuangan di perusahaan ini? Lebih baik aku telepon Davin. Biar dia gak kebingungan. Halo,
Davin. Aku bosan nih di rumah. Aku pikir aku mau ke mall. Iya, aku mau ke mall. Mungkin aku pulangnya agak malam. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa sayang. Kamu boleh kemanapun yang kamu suka. Lagi nanti malam aku mau hangout sama Rasha kok. Iya. Bye. Perapatan, belok kiri, belok kanan, di situ tempatnya. Oh, Bapak Man, emang belokan cuma ada dua, kiri sama kanan. Gimana sih yang benar? Benar nggak di situ? Ya, benar. Ya. Makasih ya, Pak. Ya, makasih ya, Pak. Ya. Ayo, pegangan! Maaf, Alvin. Bu Lydia sudah menunggu Bapak di ruangannya. Bapak diminta ke ruangannya sekarang. Oh iya, terima kasih. Silakan masuk. Silakan duduk. Kita langsung saja, Bu. Iklan yang kita tangani bermacam-macam harganya. Ada yang kita tawarkan dengan harga per bulan, ada yang 3 bulan, ada juga yang per 6 bulan. Biasanya untuk billboard yang di jalanan kita pasang harga per 6 bulan. Loh, Bu, saya kan belum selesai menjelaskan ini. Lydia, kamu cukup panggil saya Lydia aja. Udah berapa kali kan saya bilang ke kamu tentang hal ini? Hari ini menurut aku udah cukup. Alvin, sekarang aku mau kamu terangin tentang diri kamu. Hah? Diri saya? Emangnya ibu pingin tahu tentang apa tentang diri saya? Maksud saya, apa yang Lydia ingin tahu tentang diri saya? Ya, semuanya. Dari mulai apa yang kamu suka, apa yang kamu nggak suka, warna kesukaan kamu, parfum favorit kamu. Alvin, menurut kamu, baju saya bagus nggak? Alvin, kamu kenapa sih? Air, saya mau ngambil air. Biar saya aja yang ngambil ya. Dia agresif banget sih. Sekarang aku harus gimana ya? Bantu aku menjauh dari dia. Nih, minum kamu. Aku angkat telepon dulu ya. Halo, iya Pak.
Iya. Nggak ada kok, aku baik-baik aja. Iya. Sus. Pak Rasya. Dokter Ninanya ada? Dokter Nina ada di ruangannya. Dia sedang meriksa pasiennya. Makasih ya. Sama-sama, Pak Rasya. Oh iya. Itu kan dokter yang membantu Nurma melahirkan. Dia pasti tahu kasihannya Nurma. Rasya? Nin? Dokter itu berobat sama kamu ya? Emang biasa ya? Kalau dokter berobat sama dokter? Sya, kamu pikir dia dokter beneran ya? Sya, dia itu hanya seorang aktor yang biasa main sinetron ya. Makanya sekarang dia memperkenalkan diri sebagai dokter beneran, Sya. Jadi dia bukan dokter? Oh ya nih, kamu tahu nggak? Kamu tahu soal rumah sakit Kasimunda? Ya, saya tahu. Itu rumah sakit yang sangat bagus. Dan setahu saya rumah sakit itu baru dibuka sejak 6 bulan yang laluan lah. Berarti rumah sakit itu baru dibuka setelah beberapa hari Akbar dilahirkan. Berarti semua ucapan Nurma itu memang benar. Itu berarti Rama sudah memanipulasi semuanya. Inilah cara Rama menolong orang-orang. Dengan menghancurkan hidup orang lain. Woi, ternyata lo yang ngelakuin ini semua. Asal lo kamu. Jin, lo telepon pemilik resort. Mereka dianya. Mungkin 3-4 jam dari sini. Gue ikut ya. Nggak usah. Biar gue yang menyelesaikan masalah ini. Cinta, ayo buka pintunya, Kang. Ayo buka pintunya. Tunggu sebentar. Mengubah seluruh hidupku. Mengapa semua jadi begini? Perpisahan yang terjadi di antara kita.